Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini untuk kita berbincang bagaimana institusi kewangan harus kekal relevan dalam suasana pasca COVID. Ramai yang beranggapan bahawa dengan menawarkan pembiayaan secara online melalui website, Facebook dan WhatsApp sudah dikira digital. Bagi saya, itu merupakan satu definisi yang kurang tepat kerana dalam konteks pendigitalan dalam segmen kewangan harus dilihat secara menyeluruh, secara totaliti, kerana banyak proses dan modul-modul yang harus dititikberatkan seperti proses semakan kelayakan, proses kelulusan, proses akad dan tawaruknya, proses pembayaran pembiayaan, collection dan reporting, semuanya harus didigitalkan secara penuh supaya pelanggan-pelanggan boleh mendapatkan pembiayaan secara cepat, mudah dan tidak terbatas dengan location dan juga masa. Dan ini juga dapat membantu staf-staf institusi kewangan itu sendiri supaya dapat memproses pembiayaan secara cekap, secara efisien, sebab semuanya sudah pun didigitalkan. So, bagaimanakah anda boleh mendapatkan pendigitalan secara penuh ini? Kita jumpa pada episod yang akan datang.